pisang, buncis, keju, susu, dan kulit lumpia. Pertama, potong pisang. Lalu kupas. Potong menjadi 3 bagian. Kiranya masih terlihat besar, dipotong kembali. Setelah memotong, siapkan kulit lumpia. Ambil pisang. Tapi dengan siapkan kulit lumpia, lalu ambil pisang yang sudah dipotong tadi, lalu taburi meses. Lalu tutup dan gulung. Setelah itu olesi. Siapkan kulit lumpia, isi dengan pisang yang sudah dipotong tadi, kasih masih secukupnya. Air sebagai lemnya. Kalau kulit lumpia, taruh 2 pisang. Lalu taburi meses. Lalu tutup. Lalu gulung. Lalu olesi dengan siapkan kulit lumpia, letakkan 2 pisang, taburi meses, taruh meses untuk menggunakan pisang, gulung. Dan lalu tuangkan secukupnya saja. Jangan sampai panas. Setelah panas, masukkan biskuit yang tadi. Masukkan koles-koles, lalu sampai berwarna kekuning-kuningan, dibalik kembali. Lalu
coklat-coklatan, tanahnya sudah matang. Usir. Kan bisa kita baca. Boleh dan sampai kosong. Yang sudah jadi harus susun. Skip dingin ki, kalau kesal. Dan keju dan susu coklat sebagai hiasan. Kita buka. Kuali ya. Kuali kau ya. Kita beli susu coklat.